memberikan kesempatan saya dan juga teman-teman komunitas YES, terutama mentor saya Kak Aris, terima kasih. Tanpa beliau saya tidak bisa mencapai hari ini. Jadi saya bersyukur sekali selama di KK. Banyak, pasti rintangan selalu ada, tapi bersyukur hari ini saya bisa ikut jalan-jalan Rito ke Bali. Mungkin untuk capai pasti awal saya merasa kok kayaknya berat gitu ya, kayak waktu itu masih 15% ya gitu kan, jadi kayak merasa 18 PR ini gimana gitu kan. Tapi saya mikir, kata mentor saya, sering saya juga nonton dari video Pak Chandra, katanya harus di breakdown seperti itu. Jadi oke, jadi saya buat target oke, dari awal, jadi kayak saya lebih fight untuk capai, saya yakin dan percaya pasti bisa capai. Dan saya bersyukur di Rito kali ini, meskipun saya belum bias I can. Jadi ini pertama kali saya ketemu Pak Chandra. Mantap. Ketemu sama founder KK Indonesia, betul. Yang selama ini biasanya ketemu online, hari ini saya bisa ketemu secara langsung. Wah, bias sekali. Gimana rasanya kamu? Bersyukur sekali Pak Chandra, sangat bahagia ya. Jadi kayak besar enggak komentar? Iya, kayak kencing lu ya. Jadi luar biasa sekali ya, kayak rasanya sangat-sangat bahagia, kayak mimpi rasanya ya. Akhirnya selama 2 tahun nanti kan bisa bertemu dengan orang-orang luar biasa dan ketemu dengan para mentor yang luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Yeay. Sampai jumpa di sekarang gini ya, ritual kita kalau